Pemirsa, pemerintah Kota Banjarbaru siap menerapkan aplikasi digital ID atau identitas kependudukan digital, dimulai dari kalangan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah kota sebelum ke masyarakat. Sebelum menerapkan aplikasi digital ID atau identifikasi kependudukan digital ini ke masyarakat, pemerintah Kota Banjarbaru siap mulai menerapkannya dari kalangan aparatur sipil negara ASN. Wali Kota Aditya Mufti Arifin menyebut penerapan identitas kependudukan digital dimulai dari kalangan ASN dan setelah itu diterapkan kepada masyarakat sehingga semua sudah serba digital. Penerapan identitas bagi setiap warga itu dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai langkah dalam menghadapi kemajuan zaman di era teknologi maju dan digital seperti sekarang ini. Wali Kota mengaku pengenalan aplikasi berbasis teknologi informasi itu sudah dilakukan terhadap pimpinan SKPD di lingkungan Pemkot, Kepala Bagian dan Camat saat di Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru. Aplikasi ini akan sangat memudahkan masyarakat karena kepemilikan KTP dan KK dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet. Ini kita mulai dengan Kepala SKPD, Camat, dan para Kepala Bagian di lingkungan Kabupaten Banjarbaru, dan seterusnya akan kita teruskan ke masyarakat Kota Banjarbaru mengenai digital ID. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa KTP, KTP terbentuk kartu, gitu. Cukup di handphone ini sudah ada ID semua lengkap di dalam smartphone masyarakat. Program dari pemerintah pusat dan tentunya berlaku untuk seluruh Indonesia. Semua penduduk nantinya akan mempunyai KTP yang berbasis elektronik yang ada di dalam smartphone masing-masing. Nah, untuk Kota Banjarbaru, karena kita sudah di dalam aplikasi siap terpusat untuk semua jaringan-jaringan yang menyangkut administrasi kependudukan, itu berada pada siap terpusat, artinya kita juga semua jaringan atau aplikasi berasal dari pusat. Karenanya masyarakat tidak perlu lagi membawa KTP berbentuk kartu, akan tetapi cukup membuka handphone atau Android yang di dalamnya sudah tampil ID dan semua datanya lengkap sehingga tidak merepotkan dan bisa lebih efisien. Rismana Banjar TV.